what did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set them rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be. PT Honda Prospect Motor, HPM, dealer mobil Honda Indonesia, menyemarakkan Gaikindo Indonesia International Auto Show GIIAS 2023 dengan menampilkan beberapa seri model terbarunya. Selain menghadirkan sejumlah model dan konsep elektrifikasi, HPM juga menghadirkan satu model yang diubah menjadi mobil agresif, yakni Honda WR-V. Elite memodifikasi Honda WR-V dengan tema street racing, yang memoles mobil menjadi sporty dan agresif, namun tanpa menghilangkan kesan elegan yang melekat pada SUV kompak ini. Yusak Billy, Direktur Penjualan dan Pemasaran serta Direktur Purna Jual PT HPM, mengatakan tujuan kerjasama tersebut agar mobil tersebut menarik perhatian pengunjung, khususnya anak muda yang menyukai kreasi modifikasi. Bentuk modifikasi Honda WR-V RS dan Elite ini kami perkenalkan untuk memberikan kesan sporty kepada pengunjung, khususnya konsumen kami, sehingga produk ini juga akan menjadi pilihan anak muda dan keluarga muda yang aktif, ujar Billy, dalam pernyataan yang dirilis pada Minggu, tanggal 13 Agustus. Berbasis Honda WR-V RS, modifikasinya berupa stiker Honda berwarna merah putih di kaca depan layaknya mobil balap. Selain itu, mobil ini dilengkapi dengan tambahan diffuser depan layaknya mobil balap. Selain itu, WR-V menggunakan pelek RS dan menambahkan pegas coil, garis samping, dan stiker garis bodi dan bodi belakang juga ditambahkan sayap dan diffuser belakang serta knalpot khas racing. The Elite bukanlah pemain baru dalam hal modifikasi kendaraan. Kelompok tersebut awalnya bergerak dalam event organizer otomotif. Namun saat ini mereka memilih merambah ke beberapa dunia bisnis baru seperti The Elite Garage, The Elite Brand, dan The Elite Production. Sejak debutnya di Indonesia pada akhir tahun 2022 lalu, Honda WR-V sukses melengkapi jajaran SUV Honda dengan beberapa model seperti CR-V, HR-V, dan BR-V yang semuanya berhasil mendapat perhatian konsumen masyarakat di Indonesia. Bagi pengunjung yang ingin melihat Honda WR-V hasil modifikasi The Elite, dapat mengunjungi booth Honda yang berlokasi di Hall 6B, Ice BSD, Tangerang, selama pergelaran GIIAS 2023 berlangsung. Life changes, just open the door. One thing's certain, I'll always be yours.